ini mempunyai hobi merakit robot. Usianya belum genap 7 tahun kala meraih juara di ajang kompetisi robotik internasional. Ia terbiasa dengan kompetisi lokal sampai dunia. Salman Trisnadi Wajrasena, bocah 7 tahun yang baru naik kelas 2 SD di Depok, Jawa Barat ini meraih penghargaan Lomba Robotik Internasional di Korea Selatan pada 2015 lalu. Di ajang ini Salman ikut 2 kategori dan unggul dalam kategori kreatif desain. Dia langsung menjadi pemenang dalam lomba yang baru pertama kali diikutinya dan melibatkan anak-anak dari 20 negara. Sebelumnya, Salman sering juga memenangi lomba di tingkat lokal di kota Depok. Dalam waktu dekat, orang tua Salman bakal mengikutsertakan di ajang robotik di Amerika Serikat. Telah hadir di meja Mata Najwa ada Salman Trisnadi dan ayahanda Hadi Hidayat. Selamat malam Pak Hadi, selamat malam Salman, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi Salman lihat ada gambar, ada muka Salman ya di layar besar ya. Itu waktu Salman di Korea ya? Iya. Waktu, seru gak waktu di Korea? Seru. Seru, apalagi menang juara satu ya? Iya. Itu pialanya? Iya. Seneng gak waktu menang? Senang. Senang. Itu pertama kali ikut lomba kan Salman? Iya. Iya, pertama kali ikut langsung juara satu. Kok hebat banget? Hebat. Ya. Hebat ya? Kenapa ya. Sih suka merakit robot? Karena apa? Karena seru aja. Seru. Ya. Seru. Biasanya rakit robotnya robot apa aja yang dirakit? Gajah. Uh-huh. Ada robot gajah? Bisa bikin robot gajah? Bisa. Wih, keren. Terus robot apa lagi? Jerapah. Robot jerapah. Jerapahnya bisa jalan? Jalan sendiri. Bisa jalan sendiri. Selain robot binatang, Salman bisanya bikin robot apa lagi? Buaya. Robot buaya? Robot buaya kayak sama gimana? Kodok. Sama kodok. Robot juga kodok bisa. Juga? Jadi bentuknya kayak kodok gitu? Iya. Bisa lompat-lompat? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa kok gini? Bisa gini? Bisa ya? Lompat-lompat. Kalau robot, itu kalau ini robot apa nih, Salman? Ini. Tank. Tank? Iya. Oh, jadi selain binatang, ada robot model-model kendaraan juga, robot pesawat juga? Iya. Semuanya Salman yang bikin? Semua. Semuanya? Iya. Oh, hebat banget, Salman. tepuk tangan buat Salman loh. Karena kagum. Salman jadi sekarang umurnya berapa? 7 tahun persis? Iya. Kapan ulang tahunnya? Tahunnya. Ulang tahunnya kapan? Kapan papa ulang tahunnya? Jadi Salman ulang tahun pas hari, kebetulan saya di dinas di polisi pak. Uh-huh. Salman lahir pas ulang tahun Brimob. Ulang tahun Brimob. Maka namanya ada Wajrasena, itu kompi Brimob itu. Kompi Brimob, jadi terinspirasi karena ayahnya polisi dan pas ulang tahun Brimob. Yeah. Jadi tanggal berapa itu pak? 14 November. 14 November. Jadi 14 November ini baru 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kelas 2. 8 tahun. 8 tahun sekarang 7 tahun, nanti akan 7 tahun. Kelas 2 SD sekarang. Yeah. Kelas 2 SD. Kasih tepuk tangan dong untuk Salman. Jadi pertama kali Salman tertarik merakit robot itu kapan, Pak Hadi? Waktu jadi saya ceritakan di sini Salman ini sangat hiperaktif. Mungkin bisa dilihat dari tadi dia gelisah. Heeh. Uh-huh. Nah, saya mulai mengenalkan robot saat dia TK itu. Kebetulan kami mengelola sekolah robotik namanya Robogen di Depok. Jadi anak kami tertarik dan bisa diem. Jadi bisa diem karena diajarkan merakit robot? Iya. Biasanya duduk 5 menit itu udah hebat itu. Oh. Kalau dulu. Ini berarti hebat banget nih tadi bisa duduk diam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bisa bukan 1 jam 2 jam anteng merakit. Iya. Betul-betul dari nol. Iya. Ini juga Salman yang rakit nih. Iya. Boleh dong ditunjukin dong kayak gimana sih? Oke. Okay. Salman yang masukin mesin-mesinnya semuanya Salman? Iya. Bisa nyala-nyala. Itu bisa jalan gak, Man? Jalan. Bisa? Wiss. Kalau besar mau jadi apa, Salman? Mau jadi pembuat robot juga? Mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi? Seperti ayah ya? Iya. Mau jadi polisi yang jago bikin robot?
gimana? Bikin Robocop. Setuju? Mau ya? Mau dong Salman. Mau jadi polisi. Setelah ini ada rencana kejuaraan dunia lagi? Rencana kami awal tahun nanti ke Amerika, di Texas untuk kejuaraan IRC juga. Mm-hmm. Dan semua ini, itu saya, maaf saya bertanya, dana pribadi atau disponsori? Selama ini pribadi, Pak. Pribadi? Ya. Dan rata-rata saya rasa tadi juga rata-rata orang tua yang anak-anak juara lomba dunia ini rata-rata memang sendiri dana pribadi dan tidak ada sponsor ya Ibu. Safa juga seperti itu, teman-teman choir juga seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dan apa yang diharapkan sekarang? Anda mewakili orang tua yang lain. Kami berharap terutama pemerintah untuk mendukung kegiatan kami seperti di internasional seperti tadi, paduan suara, lomba-lomba yang lain. Lomba hafiz, lomba daya ingat dan sebagainya. Ini kami mencari dana sendiri, bahkan sampai berantem sama istri itu. Oh ya? Waduh, berat tuh Pak kalau berantem istri. Demi untuk biar ada anak kita berprestasi di... Bagaimana caranya mengatur budget begitu ya? Karena Bapak ingin Salman terus bisa berprestasi. Tapi repot juga kalau uang istri dikurangi terus ya Pak. Karenanya perlu perhatian dari semua. Mudah-mudahan yang menyaksikan Mata Najwa ini tergerak untuk bagaimana caranya kita melahirkan lebih banyak lagi juara-juara dunia. Amin. Di bidang robotik seperti Salman dan juga di bidang-bidang yang lain. Pesan hidup yang kita kirim pada masa depan, merekalah wajah yang sebenarnya dari pengharapan. Anak-anak tak mengenal tapal batas, sebab imajinasi mereka terbang begitu bebas. Sekali seorang anak menyukai sesuatu, imajinasinya akan terus memburu. Berlatih nyaris setiap hari menepikan segala bosan dan rasa sepi. Menguji terus-menerus diri sendiri, dengan segenap keteguhan hati demi menggapai segala macam mimpi. Kita percaya dengan potensi anak-anak bangsa, berlian-berlian terpendam dengan masa depan luar biasa. Negara mesti sungguh-sungguh menyiapkan berbagai kebutuhan agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan segala keistimewaan. Pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang mengakomodasi bakat dan keterampilan, bukan pendidikan yang hanya bisa memberi beban. Percayalah. Kalau Indonesia masih punya masa depan, anak-anak kitalah yang akan meneruskan semua pencapaian. Maju dan berkembanglah semua anak bangsa Indonesia. Jadilah manusia yang membuat kita semua menjadi bangga. Semua.